nyolong handphone ke mall aja. Aksi pencurian telepon genggam di sebuah warung makan di kawasan Ciracas, Jakarta Timur terekam kamera pengawas CCTV. Pelaku yang berjumlah 2 orang mencuri telepon genggam pelayan warung dengan modus pura-pura membeli nasi. Dari rekaman pengawas, terlihat detik-detik pelaku mencuri telepon genggam pelayan rumah makan di Jalan Tanah Merdeka, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Pelaku yang berjumlah 2 orang ini berbagi tugas, 1 orang bersiap-siap di atas motor, sementara 1 pelaku lainnya beraksi dengan modus berpura-pura membeli. Saat pelayan lengah, pelaku kemudian mengambil telepon genggam korban dan langsung melarikan diri. Menurut korban, dirinya sempat curiga dengan gerak-gerik pelaku yang sejak awal memperhatikan telepon genggam miliknya. Terus itu aku udah tahu bungkusnya, sampulnya, tapi buat kan udah hilang. Nomornya di luar, nggak dapat nomornya. Dari Jakarta, Firda dan Guntur melaporkan.